Sobat, begitu banyaknya kegiatan yang dapat menjadi hobi, termasuk fotografi. Selain untuk membekukan suatu momen kemudian dibingkai, hobi satu ini ternyata juga memiliki kesulitan tersendiri, khususnya bagi pemula. Seperti apa sih kesulitannya ketika memotret? Kita simak yuk. Fotografi selain mengandalkan kamera, ketika memotret model seperti ini di acara seksi bridal yang digelar di salah satu hotel kawasan Jalan Pemuda Surabaya, ternyata harus menguasai teknik saat mengabadikan keindahan busana yang dikenakan model dalam sebuah bingkai foto. Teknik-teknik tersebut, salah satunya adalah pencahayaan, di mana fotografer harus memperhatikan kondisi cahaya di lokasi pemotretan agar komposisi warna foto menjadi menarik. Teknik lainnya adalah angle, di mana fotografer harus mencari titik pemotretan yang bagus untuk memotret sang model. Di acara pemotretan bertema seksi bridal yang menampilkan 3 model dari 3 kota, bagi fotografer pemula seperti Hesti, ternyata sangat susah sekali menghasilkan foto yang bagus dari model yang sedang berpose. Mbak, susahnya apa fotografi? Mengatur cahaya sama dia. Terus untuk angle-angle gitu susah nggak, Pak? Untuk angle-angle-nya lumayan. Sementara itu, acara pemotretan ini sengaja digelar untuk memfasilitasi pecinta dunia fotografi Surabaya yang gemar memotret model di dalam ruangan, sehingga kedepannya makin banyak masyarakat yang menyukai hobi satu ini. Norman Edogawa untuk Surabaya Style. Dan kali ini kita menampilkan dengan konsep yang seksi glamour dan bridal itu dengan tujuan para fotografer maupun para pengunjung bisa menikmati konsep-konsep yang selalu diadakan dari Kepater itu selalu beda dengan konsep-konsep sebelumnya.